Dengan kendaraan pribadi, bisa jadi pilihan terbaik menjelajah alam Selandia Baru. Inilah Invercargill, kota paling selatan di Selandia Baru, yang menyuguhkan sepenggal surga keindahan negeri Kiwi sesungguhnya. Panorama keajaiban alam jadi teman sepanjang perjalanan, melintasi dataran mengalun, jalanan berliku, khas topografi wilayah pesisir Invercargill. Berkendara di Southland, New Zealand itu menyenangkan, karena sejauh mata kita memandang, disuguhkan dengan panorama alam yang indah, kemudian hamparan padang rumput yang luas, dan juga rumah bagi ribuan flora dan fauna. Seolah menegaskan bahwa New Zealand itu ya, negeri impian. Dan semua ini jelas, bahwa bukti kebesaran Allah itu nyata. Masya Allah. Sampai di jantung kota, suasana hangat dan bersahabat penduduk lokal begitu terasa. Di tiap sudutnya, bangunan berarsitektur klasik tersaji cantik. Deretan gedung bersejarah bergaya Victoria dan Art Deco masih terjaga baik. Ada banyak pilihan kedai kopi mungil atau restoran yang bisa disinggahi. Urusan mencari santapan halal pun tak lagi jadi kendala saat berplesir ke kota agraris ini. Semua sudah siap tersaji. Salah satunya di restoran khas Timur Tengah milik imigran Turki ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. How are you? I'm okay. Can I have one regular doner kebab? Yes. Please with extra chili. Extra chili for Turkish heart. Okay. Yeah, no problem. How much? That will be $10, thank you. Here we go. Thank you. Waalaikumsalam. Inilah satu-satunya rumah ibadah bagi sekitar 300 umat muslim yang menetap di Selandia Baru bagian selatan. Di Masjid Invercargill ini saya bertemu saudara muslim asal Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga nih Bang. Nyampe ya. Iya, nyampe ya. Dan ini adalah masjid paling selatan di dunia. Ini masjid yang paling selatan yang ada di dunia ini. Jadi paling selatan dari Makkah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini satu-satunya ya. Juga masjid yang ada yang di Invercargill. Yang ada di Invercargill ya. Ini okay. Tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat dan anak-anak. Dan ini masjid yang juga berfungsi sebagai community center. Tempat berkumpulnya Southland Muslim ya. Association ya. Di masjid sederhana ini, Reza giat menggelar kajian agama, saling berbagi pengetahuan, serta memperdalam akidah Islam antara sesama jamaah. Tak hanya aktif menebarkan syiar Islam, pria kelahiran Kalimantan Barat ini adalah sosok peternak muslim sukses. Ingin tahu lebih banyak tentang bisnis Reza? Saya berjanji bertandang ke rumahnya. Ya, peternakan adalah komoditi andalan negara penghasil susu sapi ini. Lebih dari 30% perdagangan susu dunia diekspor dari Selandia Baru. Alam dan sumber daya hewani yang berlimpah menjadi anugerah tersendiri bagi penduduk di sini. Membawa keberkahan dan mengalirkan kebaikan bagi umat manusia. Masya Allah, sejenak mensyukuri kebesaran Sang Maha Kuasa, tiada tara. Fabiha ya Allah, irobikuma tukajibang. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ayat 13 surah Ar-Rahman ini jelas menunjukkan, anugerah alam beserta isinya adalah tanda kebesaran Allah. Bentuknya berupa banyaknya nikmat, serta rahmat yang bisa dirasakan dan tak bisa kita dustai. Masya Allah.
Perjalanan saya lanjutkan menyusuri salah satu lumbung susu terbaik di negeri ini. Peternakan Rural Practice Yards namanya. Peternakan milik Reza ini menjadi rumah bagi sekitar 2.500 sapi perah. Dan rumah cantik yang berdiri di tengah hamparan padang rumput hijau ini adalah sentra bisnis sekaligus kediaman keluarga kecil Reza Abdul Jabar. Sampai juga nih. Alhamdulillah Mbak, jauh juga ya. Iya, Masya Allah. Tapi keren banget pemandangan selama kesini. Iya, iya. Gak ada. Gini lah Mbak Ika. Pagi. Hangatnya cahaya ilahi merahmati Reza dan keluarga yang tengah bersiap memulai hari. Suasana pagi keluarga Reza sungguh menentramkan hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyakumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرا شهدو dan merdu. Sebelum beranjak pergi, Aisyah, Hafsah dan Maryam sudah terbiasa melantunkan hafalan surah-surah pendek ayat suci Al-Qur'an. Karakter Islami memang sudah ditanamkan Reza dan Silvi pada kelima anaknya sejak dini. Dimulai dari aktivitas kecil sehari-hari seperti ini. Tujuan mereka hanya satu, dimanapun dan dengan siapapun buah hati mereka berinteraksi, akidah dan akhlak Islam harus selalu tertanam dalam diri. Berbekal akhlak sebagai Muslim yang arif, juga membuat Umar dan Maryam leluasa menjalani aktivitasnya. Tak ada diskriminasi, meski mereka menjadi satu-satunya murid Muslim di sekolah. Yes, well done. Kini waktunya Reza bergegas. Saya pun diajak melihat proses pemerahan sapi yang rutin dilakukan setiap pagi dan sore hari. Proses pemerahan di sini sudah canggih. Rombongan sapi kloter pertama ini sudah siap mengantre. Menunggu giliran diperah menggunakan robot mekanik. Semua berlangsung steril dan otomatis. Tak memerlukan banyak tenaga manusia. Untuk mengurus ribuan sapi, Reza hanya ditemani 6 orang karyawan. Cara beternak di sini juga berbeda dengan di Indonesia. Ribuan sapi dilepas di padang rumput luas. Merawat padang rumput dan tanaman kailan sebagai pakan utama sapi di atas lahan seluas 850 hektar ini tentu bukan perkara mudah. Thank you.
Agar lebih efisien dan tepat guna, Reza menyiasati pemupukan dengan teknik modern menggunakan helikopter. Besarnya ruang dan jarak pemupukan ia sesuaikan dengan kebutuhan. Helikopter ini digunakan untuk menyebarkan pupuk dalam jangkauan yang luas. Sekitar 40 hektar disebar. Nah, ini semuanya dilakukan untuk merawat padang rumput lebih cepat dan juga ramah lingkungan dibanding menggunakan kontraktor. Nah, ini sebenarnya juga selaras dengan Islam, di mana Tuhan memberikan ilmu untuk orang-orang yang berpikir dan juga berakal. Sebelum memiliki bisnis peternakan sebesar ini, jatuh bangun merintis usaha pun pernah Reza alami. Ia hijrah dari Indonesia sejak mengambil master bidang peternakan di Massey University. Reza sempat bekerja di beberapa peternakan besar, hingga akhirnya berani memulai usaha sendiri. Perlahan tapi pasti, usahanya pun berkembang pesat. Kini, susu perah dari peternakan Reza sudah menjangkau seluruh dunia, terutama kawasan Asia Pasifik. Keinginannya untuk maju di jalan Allah begitu kuat. Pria 41 tahun ini percaya, hidup adalah kerja keras dan kerja cerdas. Islam ini kan berfokus akan sebuah usaha yang didasarkan dengan usaha, dengan doa, dan dengan konsep berserah diri gitu loh. Jadi saya pikir, beternak dan bertani ini adalah sebuah cara untuk berusaha dengan tidak merusak lingkungan, memberi manfaat buat masyarakat yang lain, menjadi manfaat buat makhluk-makhluk Allah yang kita lihat ini gitu loh. Memelihara hewan ternak yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia juga tertera dalam firman Allah, Surah Al-Mu'minun ayat 21. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi kamu dari air susu yang ada perutnya. Dan padanya juga terdapat manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Sabar, ikhtiar, dan ikhlas menjalani usaha sesuai syariat Islam adalah kunci Reza menjadi peternak sukses di negeri orang. Wallahi tidak pernah, karena saya tidak pernah bekerja dengan memikirkan hasil. Baik saya dan istri saya, karena kami dalam sebuah partnership ya. Kami hanya berpikir apa yang bisa kami lakukan dengan sebaik dan sebisa yang kami lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Reza mampu membuktikan siapapun bisa sukses di bidangnya selama tetap teguh dengan niat ibadah. Menjemput sang istri yang masih melanjutkan studi di Southern Institute of Technology Invercargill, hari ini mereka harus bergegas menyiapkan kebutuhan untuk jamuan spesial di sore hari. Mencari penganan halal di Invercargill gampang-gampang susah. Di swalayan hanya ada beberapa merek daging potong yang sudah bersertifikasi halal. Jadi, sebelum membeli, pastikan terlebih dahulu jenis daging potong yang dipilih sudah terdaftar. Namun tinggal di negara empat musim membuat Reza dan Silvi tak sulit menemukan aneka sayuran dan buah segar. Begitu juga dengan hasil tangkapan laut sehat ini. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya beranjak pulang, meramu sajian lezat. Kini
kini waktunya berkreasi, menyajikan hidangan spesial jamuan silaturahmi. Satu persatu saudara muslim lain mulai berdatangan. Para pria sibuk menyiapkan barbeque nikmat. Sementara kaum hawa menyediakan hidangan segar dan manis khas negeri Kiwi. Anak-anak menunggu sambil bermain trampolin. Ini permainan kesenangan mereka sembari bercengkrama di halaman taman rumah. Hangatnya cahaya senja menambah suasana keakraban sore ini. Seluruh umat Islam adalah bersaudara. Begitu yang selalu saya dengar. Tak peduli dari mana ia berasal. Selandia Baru mulai menjadi negeri harapan kaum muslimin. Meski minoritas, perlahan tapi pasti, Islam justru tumbuh menjadi agama yang paling pesat di negeri ini. Aroma rempah dan harum semerbak ragam menu ini menyeruak ke seluruh ruangan. Kini saatnya santap bersama. Sebenarnya makna kumpul-kumpul, rame-rame kayak gini, apa sih Mbak? Kan sering nih, Mbak sekeluarga. Iya. Bagi kami itu penting sekali. Paling enggak setiap bulan sekali kita ngadain acara seperti ini. Karena penting ya, silaturahmi itu kan mempererat hubungan kita. Terus juga kan silaturahmi itu memperpanjang umur, insya Allah kan. Iya. Jadi kalau kita memberi orang makan itu, jadi hatinya kan tuh jadi lembut, tenang. Iya. Ya, jadi bagi saya itu penting supaya kita terlalu dekat gitu kan. Kalau kita keluarga, iya, menambah keluarga baru. Apalagi kita di sini kan merantau. Keluarga kita siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, kalau bukan mereka, ya. Hidangannya boleh sederhana ya Mbak ya. Tapi yang paling penting adalah makna silaturahminya yang bisa membawa berkah dan juga kebahagiaan. Alhamdulillah. Silaturahmi memang indah. Indah akan keberagaman budayanya, indah akan keramah tamahannya. Inilah indahnya Islam, membuat perbedaan lebur dalam uhuwah Islamiyah yang erat. Subhanallah. Well, I think it's really good down here because we have a really small community and like all of us don't have our families here, so if we're all together it makes it much happier and you're happy to be with other Muslims and you know the kids come together and they play, so it's really really good. It makes us more comfortable because we're all coming from different parts of the world and we all don't have our families here, so yeah, it's really good. Insyaallah Islam akan terus bercahaya di Invercargill. Perjalanan saya kali ini terkemas manis dalam kebersamaan dan keceriaan bersama saudara muslim yang bersahaja. Untuk semua ini, saya berterima kasih.